Okay, ini ialah apps daripada Mofun yang itu Fuping. Aha, inilah dia punya menu-menu yang ada di dalam app Mofun. Okay, check it out. If siapa-siapa yang mau order dimsum daripada Fuping. Hello, Kepivers and Kamera. Berjumpa lagi kita hari ini. Okay, hari ini saya mau review makanan dimsum daripada Fuping. Fuping dimsum, see? Ini makanan hari ini dimsum. Okay, saya memang suka makan dimsum dan bukan semua lah, ada yang certain. So ini husband saya order daripada Mofun. Okay, actually mau makan sikit je satu kali kerana order punya lah banyak pula. So bolehlah juga kan show dan buat review lah makanan-makanan dimsum ni daripada Fuping. So ini saya tidak tahu apa dalam dia, macam ada udang, ada macam ada sayur, macam vegetarian. Macam ini pun vegetarian sebab saya bilang sama husband saya request saya mau diet ni. So saya mau yang ada vegetarian. So this it. Ini macam tapi ini udang, tapi ini macam vegetarian. Ini fucuk, macam ada udang ni dalam dia juga, udang lagi. Bukan mau diet ni, bikin tambah kolesterol. Yang ini pancake, tosa pancake. Ini wantan goreng. Saya tak tahu apa isi dia, belum lagi makan. And then saya tidak tahu ni terselit lagi udang. Tidak tahu apa dia nak makan tadi, ada kari-kari. So ini ada udang. So ini apa bakana panggil lomakai, apa tu? Yang ada nasi di dalam dia ni. Nasi macam yang nasi pulut tu. Ini. So inilah makanan I hari ini for lunch. Tidak tahu habis ke tidak ni, kita tengok saja lah ya. Alright, let's begin. Okay, saya mau try yang ini dulu lah, yang vegetarian. Okay, makan vegetarian dulu. Simpanlah sauce tomato. Okay. Dalam dia macam ada mix sama udang juga. Nah. Terbang. Dia sayur mix with ada macam ada udang. Nice, not bad. So next I want to try this one. Lama tidak makan dimsum. Ini sih dia. Memang sedap. Masnya. Kalau siapa pernah makan Fuping dimsum, dia di apa nama dia tu? Hilltop, yes. Fuping Hilltop sana, yes, sana. Dia punya dimsum memang saya recommend, memang nice, sedap. Tapi halal tidak halal tu saya kurang pasti lah, halal tidak halal saya not sure about that. Macam halal macam tidak saya pun kurang pasti, tapi not bad, memang sedap Fuping dimsum. Ini udang. Ini memang favorite. Sedap. So I'll try this one. Buka. Okay, kita buka dia di dalam.
macam mana. Oh, okay. Nah, ni ladies. Dia nasi pulut. Macam campur, saya tidak tahu daging apa ni. Macam, oh, okay. Ini macam daging non halal. Oh, maksud sana tu memang dia tidak halal lah sana. Kuping tu sebab dia ada dagingnya macam ni. Daging non halal. Tapi not bad. Kita makan dulu. Ini campur apa ni? Gurih dia. Oh, dia mostly sama daging. Penuh dengan daging gitu. Nah, penuh dengan daging. Tapi kalau macam terlalu penuh daging begini, saya tidak berapa suka pula. Sebab saya tidak, saya bukan daging lover, meat lover yang macam ni. Saya tidak berapa suka. Memang juga makan daging, tapi daging ayam lah. Tapi yang daging-daging macam ni saya tidak berapa suka. Bagus, saya suka yang plain, saya kalau nasi. Tapi ni dia mix with ada isi dalam dia. So, mebel juga. Tapi saya tidak berapa suka kalau tambah banyak daging. Put aside here. Kita makan yang kecil-kecil dulu. Yang ini tidak tahu apa isi dia. Kita try dulu. Udang. Wah, udang semua. Masih udang loh. Ini bukan mau jadi, ini bukan mau jadi kurus nih. Ini mau tambah kolesterolnya. Hahaha. Pasal dia favorite lah, sedap. Sedap tau. Di kalau terliur. Review je. Tapi memang sedap. No regret. Sedap. Ini pancake Tulsa. Cuma dapat sedap. Yang ini saya mau tahu apa dalam dia. Macam salted kah? Macam salted. Apa tu? Macam salted egg punya pau. Maybe. Relo. Macam ah. Tapi kalau salted egg yang saya temakan. Cerewet nombor satu, gendut pun nombor satu. Saya tidak suka. Sebab saya memang tidak suka. Itu salted. Not nice. I don't like. Kita makan udang. Hmm.
Ada kari-kari. Saya tak pernah makan tadi. Dan husband saya ada kari-kari. My bad. Alright. So far, for my review is semua dia ni memang dimsum dia memang sedap. Kecuali ada yang macam macam ini pau. Saya bukan tidak berapa suka itu macam ini salted egg ni. Yang ini lemak kai ni. Kalau dia plain, dia hanya nasi sejak tanpa daging-daging tu okay, the best. Tapi with the daging saya tidak suka. Tapi bagi orang yang suka ada with daging, yes, okay lah. For me memang saya tidak, not my favorite. And then this one is not my favorite too. Tapi so far so good is the bread in some is memang recommend, memang debak sedap. Alright, thank you for watching my channel dan tunggu sampai habis. If kamu orang suka my video, please tekan subscribe. But before subscribe, view dulu 2 minutes or 3 minutes baru kamu orang tekan lonceng. Ting tang ting tang. Okay. Alright, thank you and ketoha dan semua. Berjumpa lagi kita nanti next video kya. Have a nice day.